Oke, saya lanjutkan. Kemarin tutorial yang sebelumnya, saya telah membuat akses login pada CodeIgniter dengan dua cara, tanpa data mapper dan sekarang dengan menggunakan data mapper. Tapi kali ini saya menggunakan pengembangan dari Core G Controller. Tadinya saya memakai hook, tapi kurang bagus untuk pakai hook. Jadi saya berpikir sebaiknya saya pakai my controller aja. Oke, caranya sederhana aja. Saya buat dulu sebuah file my controller. Oke, letakkan di dalam application core. Kemudian beri nama mycontroller.php. Lalu saya buat seperti ini pembukaannya ya. Ini harus seperti ini penulisannya. Oke. Selanjutnya saya ingin ini kemarin saya nulisnya sebagai private. Oke. Kan seperti itu ya, tapi sekarang saya ingin menulisnya sebagai protected supaya bisa diakses pada turunan G controllernya. Nah, selanjutnya saya ingin logikanya harus sama persis dengan logika yang ada di fungsi controller login yang sebelumnya saya sudah buat seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, jadi kita harus mendeteksi bahwa kalau ini halaman login maka harus ada tampilan seperti ini. Kalau bukan halaman login, dicek dulu apakah sudah login atau belum, kan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu saya memberikan sebuah pembukaan. Pembukaannya itu adalah seperti ini. Saya bikin parent construct. Dengan cara seperti ini saya bisa memanggil construct dari parent G controllernya ya. Terus saya buat session start. Sebenarnya saya nggak perlu menuliskan session start karena semuanya nanti dibangkitkan melalui ini, melalui my controller, tapi nggak apa-apalah. Oke, kemudian saya beri if, lalu saya beri sebagai nama this, terus uri segmen 1 nanti akan memberikan nilai apakah ini segmennya adalah login atau bukan, seperti itu maksudnya. Oke. Oke, nah ini saya save. Nah, sekarang mari kita coba. Ini saya beri test echo. Ini login. Nah, seperti itu. Jadi, sekarang saya ganti ininya supaya Anda bisa melihat perbedaannya kalau saya ganti dengan my controller. Oke, ini sekarang saya run. Sorry, ada yang error. Oke, sebentar, ada yang salah ketik saya ini. Parent my construct. Sorry, fungsinya lupa saya tulis ya. Function construct. Oke. Nah, seperti ini. Saya run. Oke. Sorry, di sini already has been start. Oke, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Ini saya hapus dulu aja. Biar kelihatan perbedaannya. Sekarang saya run dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang saya beri perintah supaya bagian dari halaman login ini memiliki logika yang sama dengan my controller-nya. Jadi gampang aja. Saya beri perintah seperti ini. Ini saya ambil. Oke, Ctrl C. Terus ini saya letakkan di sini. Ctrl V. Oke, saya rapikan. Oke, seperti ini. Nah, nanti dia akan secara otomatis akan menampilkan data set user. Oke, lalu kemudian di bagian yang ini juga saya copy. Gitu. Ini saya letakkan di sini. Rapikan lagi. Oke, lalu kemudian jadi
Kalau seandainya bukan segmen satu, bagaimana? Segmen satu berarti kalau segmen satunya itu bukan login, gimana? Ya berarti saya bikin else. Nah, terus saya beri perintah namanya if. Nah, tinggal kita periksa dia sudah login apa belum. Jadi saya ambil aja di sininya. Ctrl C. Ctrl V, tapi saya beri perintah kalau dia belum login, maka dia harus ke halaman login. Nah, seperti itu. Login. Saya beri refresh. Nah, seperti ini. Ya. Jadi login, ini refresh, ini segmen URI-nya. Nah, kemudian yang di bagian daripada loginnya ini saya sudah ganti dengan ini apa my controller. Terus ini saya kan saya matikan dulu fungsinya biar Anda bisa melihat perbedaannya. Oke. Sekarang berarti fungsi ini sudah tidak lagi bekerja karena sekarang yang bekerja adalah yang di my controller. Nah, sekarang yang logoutnya saya ganti juga dengan nama my, dan yang di welcome-nya saya ganti juga dengan nama my. Tapi kali ini saya hapus. Karena saya nggak perlu lagi mendefinisikan, kan sudah didefinisikan. Nah, seperti ini. Kemudian saya rapikan. Ctrl Save. Ini di bagian logout. Oke. Ini di bagian welcome. Dan ini di bagian login. Nah, seperti itu. Kemudian, ini saya hapus. Nah, baru saya boleh menulis ini. Saya aktifkan karena sesinya kemarin tadi belum dimatikan. Jadi ini saya matikan. Nah, seperti itu. Jangan ada session dua kali. Oke. Jadi itu cara pembuatannya. Nah, sekarang mari kita coba. Kita run dulu. Oke, sorry itu tadi tukang sayur. Ya, kalau mau beli sayur silakan. Oke, ini saya run dulu. Nah, seperti ini ya. Terus saya ketik contoh. Sekarang saya salah masukin apa password atau emailnya. Maka akan muncul seperti ini. Sukses. Oke. Okay. Nah, coba kemarin saya beri passwordnya. Terus saya run. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Terus saya logout. Seperti itu. Oh, kita coba akses secara langsung welcome-nya. Kita coba. Nggak akan bisa. Oke. Okay. Nah, itulah bagaimana memperluas Qi controller pada akses login.